Mana katanya ada ular kamar sini? Muncul! Ini dia langsung si anjing. Ya, lima jalan kita. Cul! Allah, Allah. Guys, sekarang aku sama yang aku sama Dadang pegang kamera. Ki nggak bisa live karena Ki kurang sehat. Jadi sebelumnya minta doanya buat KPS, semoga Ki cepat sembuh, bisa explore lagi, bisa nemenin kalian explore. Malam Jumat nih, Ki nggak bisa live kan tempatnya. 5.000 pakai lilin, guys. Hadir. Jadi dulu nih tempat rumahnya apa ya, Deng? Rumahnya orang berpangkat. Stop. Ini kulkasnya lu emang lu. Set. Lumayan lah. Serem-serem anjing. Tapi aman sinyal, guys. Ada tubuh yang terpotong-potong. Sumpah. Sumpah. Ini belakangnya kulkas, sumpah belakangnya kulkas yang udah. Gak tahu itu hewan apa manusia coba. Ya Allah. Langsung balik ya Allah. Aku lagi ngomong nanti copyright nih. Aku lagi ngomong copyright. Soalnya sensitif kalau organ. Nih pas di belakangnya aku kas anjing. Sungguhan nih. Itu dikira aku bohong gak diliatin. Iya enggak lah mas. Oh iya. Buat Kak Nurul, jadi kita dapat rekomendasi lokasi dari Kak Nurul daerah sini. Daerah mana? Aku gak tahu daerahnya nih, guys. Hadir. Sumpah di sini, Deng. Ada berapa? Astagfirullah. Hadir. Kaki sakit, guys. Gak bisa live. Patah anjir. Coba. Tung jelangkung si anjing. Tung jelangkung si anjing. Hadir. Hadir. Muncul sini setan petot. Anjing. Hadir. Muncul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buffering di sini. Enggak. Kamu jangan jahil, Deng. Ini kacanya serem, guys. 10.000 uji nyali di sini aku nih, sungguhan. Pakai lilin. Kita lihat Bloody Mary. Hadir. Assalamualaikum teman-teman. Ya setan jelek, ya setan belek. Muncul guys. Oh ini ada kulkas lagi. Ini kulkas lagi ya. Stop. Sorry guys. Bisa kaget anjing. Subika, lima jelah kita muncul di sini. Assalamualaikum. Gak tahu kamar berapa. Katanya di atas. Di salah satu kamar itu ada sancanya besar, guys. Ular sanca. Kalau malam Jumat Kliwon dia di sini katanya gitu.
Maksudnya ularnya di rumah, ntar kalau beda hari dia keluar. Itu ular sungguhan atau ular apa kita nggak tahu jelas. Cuman ngomong ular sanca doang jadi. Hadir. Nggak ada serem-seremnya tempatnya guys. Terlalu easy, terlalu aduh. Kalau muncul trending. Hey, Mas Rofajin. Wing. Triple kill. Mana katanya ada ular kamar ini? Muncul. Mulai gesrek. Itu guys. Baut. Ini luas guys. Luas ini. Ada yang gak ngerti. Jadi Cik Anoa tuh hewan yang dilindungi. Bisa ada kasur. Gua kasur apa nih? Mainan. Iya. Pak, ini Hah? Iya. Kamu. Hah? Hati-hati ya. Itu dari mana? Suwe, sabar dong. Bikin kaget gua. Kamu telepon orang aku ngikuti bapak ini. Gak bisa, men. Oh iya sih. Hei, ada orang lu. Kayaknya orang gila sih katanya. Coba deh, lu ini, apa nampak nggak terbuka? Oh, jangan. Enggak, kayaknya bawa senjata. Enggak, dia di sini. Kaget gue, dia nggak ada suaranya jalan tiba-tiba ada di sini. Suwe, dia tidur di kamar, kita udah berabri kamar ini pertama kan, mau ke situ dia buset. Nah, gue pas aku panggil tuh dia diem, nggak noleh dan terus jalan ke kanan. Aku ngeri bawa senjata, tasnya ada di bawah kita. Takut diseleb dari belakang. Kalau itu pakai yang panjang enggak nutut ini dan. Allahu Akbar. Tak tenang aku. Dang ding dang ding. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hodam. Ya hodam bro. Betul. Katanya ada ular. Mana? Masuk kita. Guys, kita masih belum bisa lihat monitor dan kita juga belum bisa ngerasain apa yang ada di belakang kita, guys.
Kami tidak memaksakan kalian itu. Wait, muncul sini, muncul. Allah, auzubikal mati lah kita, mati mencari makhluk. Ya Allah. Jadi gimana? Udah lama di sini? Jauh apa kok? Mungkin ini kali yang dilihat explorer hari ini. Pocong sebelah mana, guys? Aku sambil baca komen ya. Pocong sebelah mana? Di jendela mana? Oh, Allahu Akbar. Apa itu? Enggak, aku enggak kan. Aku diem aja kan, guys. Urusan. Kok marah jinnya? Sumpah dah, deg-degan. Gara-gara orang gila yang tadi tuh, buset, bener-bener. Tapi emang udah agak nyaman ya, gue. Pas dia muncul. Aku lagi kan, lima telah hitam. Tul! Ini request kalian, lagu ini. Tapi dari beberapa dari kalian ada yang ngomong kalau lagu ini bukan udah bukan untuk memanggil. Tapi kalian minta izin. Ini guys, kakiku sebelah kiri. Anjim, anjim. Ya, tolong ya. Ini guys ya tadi. Kelihatan. Lah, iya. Lah, iya. Aku baca komen. Tadi patungnya tidur kok duduk, baju. Ya Allah. Ya, ini ada sejarah ya. Okay.
Yuk, kita eksplor. Hadir. Baunya guys, om. Ya, bau. Bau kayak rongsokan. Kayak bau cet-cet busuk. Hadir. Mana tempat paling angker di rumah ini? Mana spot yang paling angker di rumah ini ya? Kasih kita paham. Jangan cuma suara-suara doang. Muncul sini. Woi. Siapa? Hah? Allah Akbar. Itu boneka. Hei. Lanjut eksplor dulu deh. Lanjut eksplor dulu ya. Hah? Ada yang ngintip di tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dipika 5 meter. Tapi mencet dulu mulai. Muncul lu sini setan ketok lu yang. Muncul lu sini setan ketok. Setan ketok, setan, setan, setan ketok. Udah itu, balik ya. Balik. Kita udah mulai gak enak di sini guys. Udah guys, thank you yang udah ingin kita live di sini. Thank you semua yang udah nonton, yang udah temenin kita buat explore di rumah mewah ini. Sampai jumpa di tempat-tempat terbengkalai lagi. Thank you.